Ma Sunat vonis Putri Chandrawati jadi 10 tahun penjara. Mahkamah Agung, Ma, menolak kasasi yang diajukan terdakwa Putri Chandrawati dan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Namun dalam nomor perkara 816 Kapit 2023, Ma mengubah hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Terdakwa Putri Chandrawati PN pidana penjara 20 tahun, PT menguatkan, pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan terdakwa menjadi pidana penjara 10 tahun. Kata Kepala Biro Hukum dan Humas Ma, Sobandi dalam jumpa pers, Selasa, tanggal 8 Agustus tahun 2023. Putri diketahui divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pidana 20 tahun penjara. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sidang putusan kasasi ini dipimpin 5 hakim agung, di antaranya Suhadi dan 4 hakim anggota, yaitu Suharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini, Ma juga menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Divisi Propam Polri, Verdi Sambo.